Kita udah sama Bor Vero nih di sini. Wih, lagi ngapain, Bor? Ini hari ini reveal Cleveland Cycleover Garage Live. Wih, lagi bikin apa nih? Gua kebagian bikin yang ini nih, yang haze, yang rigid, ya. yang rigid, yang choppernya. Udah, bantai. Bantai. Dari haze kan kalau nggak salah udah chopper ya dari sananya. Itu perlu di ada yang dipotong atau? Nggak ada sama sekali rangka, nggak ada yang gue potong. Justru untuk yang ini gue nggak mau terlalu banyak effort, tapi kelihatannya nggak terlalu beda gitu. Gue malah maunya effortnya sedikit, yang diganti tuh sedikit, tapi perubahannya tuh drastis gitu. Jadi cuman kayak segitiga depan tuh gue ganti yang agak lebih kecil ya, kecil tapi tebal, kecil langsing tapi tebal. Nah, efeknya bannya jadi kelihatan lebih gede karena lebih rapat kan semuanya. Terus tangki juga sama mesin juga jadi kelihatan lebih proporsional. Lebih proporsional. Karena menurut gua kalau pertama kan gua ganti tangkinya agak kecilan. Gua ngajar supaya mesin lebih ke-expose. Tangki udah agak kecilan, segitiga depan kegedean gitu. Okay. Nah, kalau orang-orang pikir ganti segitiga yang lebih gede upside down atau gimana, gue malah takutnya malah kedodoran. Jadi malah gue pikir lebih kecil dan lebih langsing, jadi kesannya malah lebih panjang. Walaupun panjangnya sebenarnya gue pakai aslinya, masih shockbreaker aslinya, segitiganya gue ganti. Baik, kalau untuk warnanya kan kayak cuman stainless, itu maknanya apa dan konsepnya gimana? Warna ini emang warna penyesuaian gua terakhir ya, karena rangkanya sebenarnya gua cat ungu. Rangka ini ungu tua sekali. Okay. Warnanya tuh kayak hitam, cuman kalau lo ngulik banget lo akan lihat itu warnanya ungu metalik. Oke. Dan di sini head dari Cleveland ini ada yang digas. Iya. Ini bukan standar nih. Iya. Itu tambahan. Itu yang gua rancang dan gua bikin sendiri sih. Oke. Okay. Jadi kesannya lebih gede, sama kayak mesin motor lama aja, kayak motor klasik gitu. Padahal ini motor tahun baru. Baru. Oke, buatan Amerika ya. Dan ini dari Cleveland ini mesin cuman dari headnya aja yang diganti. Atau ada enggak, head enggak diganti? Enggak sama sekali, mesin enggak disentuh sama sekali bagian dalam. Cuman bagian luar itu tambahan. Karena ini kan air cool kan, pendingin. Jadi ya gue tambahan sirip aja buat dinginin bagian atas mesin gitu aja. Oke. Dan gue paling suka joknya. Joknya warnanya itu glitter silver. Nah, terus listnya putih. Iya. Itu. Nah, itu justru akhirnya tadinya tangki sama spakbor warnanya ungu. Terus joknya gue tempelin warna itu, kok ini tabrakan banget ya gitu. Malah justru gue tempelin warna lain, warna stainless gini, malah justru nyambung. Akhirnya yang tadinya udah dicat, akhirnya gue kletek semua. Gue kletek, akhirnya tangki gue chrome, abis di chrome gue brush lagi sampai warnanya jadi kayak gini. Oh. Ini sebenarnya bukan stainless steel tangki. Oh, bukan stainless chrome. Steel. Iya, besi yang di chrome. Besi yang di chrome. Tapi gue finishing. Gue finishing pakai tangan sendiri sampai dapat yang segini. Ini kerjaan tangan. Oke. Okay. Dan di sini dari kayak tail gitu ya. Buat handle-nya itu tuh kayak monster-monster Jepang kan? Sebenarnya ini niatnya biar di belakang kayak gini nih. Oh, di belakang gini. Karena di belakang udah begini. Gitu. Iya. Jadi kalau lihat di belakang tuh ya. Oke. Santai, Bor. Relax, brother. Santai, Bor. Project selanjutnya tuh ada apa nih? Gue lagi banyak emang ngerjain yang single cylinder. Mesin tengah ke bawah. Karena ya lagi makin seru-seru aja, teman-temannya juga gue berteman sama teman-teman yang lebih makin muda-muda, makin seru-seru mainnya gitu. Okay. Jadi ya bukan soal motornya, tapi kita ngulik
bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Oke, mantap. Kapan-kapan gue boleh mampir ke kalian ya. Boleh. Oke. Kebetulan banget deket banget dari kantor gue. Oh gitu. Itu kantornya di sini. Oke, deket lah. Oh. Kalau siang jauh ya. Kalau siang jauh. Jangan kaki aja. Oke, thank you Barbero. Oke, thank you. Semangat dan dadah.